Thank you. اللهم صل على سيدنا محمد. لا إله إلا الله. Ish. Man spray. Ang bagi salam ke bagi apa tu? Jangan lupa lagu tu salam ni. Pun jahil jangan buat lagu tu. Allah SWT. Jangan jadi teruk sangat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زامري السلام. شكر ماما وعليكم السلام. kepada semua mana-mana guys semua. Allah, Allah. Ingat dia, ingat suara jelah. Bismillah, bismillah. Bismillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Gaul. Bismillah, bismillah. Okey. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jelah ya, suara jelah. Saya tak pakai mic. Pakai mic dekat sini. Again. Dia kata boleh remove angin apa semua. Dengar juga. Nak remove angin dengan apa tu?
La ilaha illallah Muhammad sallallahu. Oh, bedung-bedung wangi, sejuk. Allahu akbar. Okay, komen sikit guys, sampai dekat mana? Okay. Ni Pak Yus tu, cik. Komen sikit, komen sikit dekat mana baru duduk. Pak Yus nak tahu juga apa duduk kat mana. Oh, cantik. Bismillah, rezeki. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Daripada Kulim. Alright, syukur daripada Kulim. Terima kasih Datuk Firas, thank you follow. Tengok Datuk pun follow, jangan main-main. Lama ke tunggu Pak Yus nak buat live ni? Sorry lah. Ni baru ada kesempatan. Ni baru ada kesempatan. Bertahun sudah ku menunggu dirimu, akhirnya kau menjadi milikku. Okey, Ramzozul, waalaikumsalam. Kasim selamat, ambil Kasim selamat. Macam tak biasa pula. Macam tak biasa pula. Setiap kali Pak Yus live ada Kasim selamat. Baguslah. Kan? Mudah-mudahan bila kita talbiah tu sampai dengar. Itu yang kita nak tu. Kita nak benda ni sampai. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hello. Hello, assalamualaikum. Kau apa kata? Okey. Tuan. Call biasa tak boleh? Tak boleh sebab kredit tak ada expired. saya call. Boleh. Call puan baik. Okey, terima kasih banyak. Expired. Tak apa. Saya call. Tadi call WhatsApp. Assalamualaikum, tuan berkata. Waalaikumsalam. Okey, baik puan. Apa-apa puan? Ni baru boleh sempat ni. Ni baru sempat, baru free. Anak okey bagi kita sama. Ya. Yeah, sebab dia menyusu. Tak, yang susah sikit tu. Okey, puan. Puan ni daripada mana ni? Shah Alam. Saya daripada Muar. Muar? Daripada Muar, saya telefon bagi adik saya, lelaki. Dia duduk dekat area Kelang. Oh, adik duduk kat Selangor. Baik. Adik ni umur 29. Betul. Dia ambil jenis heroin dengan syabu. Yes. Dah terlibat lebih kurang dalam 14 tahun. Baik. Since dia form 3. Ya. Dari form 3 lagi. Daripada form 3. Form 3 daripada umur 15 tau. Allah Akbar. Okey. Macam mana keadaan adik sekarang ni? Okey lah. Sekarang ni dia sebenarnya kena tahan reman. Reman. Ya. Dah dia berapa lama dah? Bulan lepas. Okey. Teruskan. Bulan lepas dia kena tahan. Baik. Dia kena tahan sebab kena sebulah. And then sangkut tak silap sebab mak tak cerita. Tapi mak dengan tunang pergi jamin dia. Baik. Tanpa pengetahuan saya. Lepas tu, dia dah lepas.
dalam minggu lepas dia buat hal lagi. Kena serbu, dia buat hal lagi, urin negatif. Tapi ada barang dekat dia. Means dia tak sempat ambil. Lagi berat. Lepas tu sekarang ni, berat dah. Sekarang dalam tahanan remand, dia di dekat penjara Hulu Selangor, tak silap. Ini pun tunang dia yang rasa sepaksa jauh kan. Dia kata kalau ikut hukuman kena dalam 7-9 tahun macam tu. Lama. Sebab dia, dia kata sebab ada barang dekat dia walaupun dia negatif. Ya, lagi dia pecah lebih dia dijual. Lepas tu dia baru sebulan kan. Okey. Maknanya kes yang pertama tak habis lagi tu dah buat hal. Lepas tu mula nak jamin. Lepas tu fikir lain leluk. Fikir baik-baik semua bincang. Tak jadi jamin. Polis pun nasihat dia kata biar habiskan remind. Tunggu nanti masa bicara ke barulah nak jamin-jamin lah. Sebab diorang nak kahwin. Nak kahwin. Yelah, bila kahwin pun kalau dia masih lagi terlibat pun problem juga. Itulah, itu betul. Saya ni sebagai kakak, hati dah hancur, dah sakit hati. Kalau ikut hati memang dah tak nak ambil pot pasal dia langsung. Ni kena berapa pot? Yang ni kuat sebab tunang dia. Oh, sebab tunang dia? Kita dah anggap dia, kita dah anggap dia macam dah adik sendiri kan? Siam lah kan? Dia kata tak apa kakak, saya sanggup tunggu adik saya, cakap Allah Akbar, cakap. Sudah. Dia kata kalau boleh saya nak tengok Faiz ni berubah, dia kata kan. Cakap Allah Akbar juga. Terharu lah pula. Dia dapat semua. Terharu, betul. Kita orang ni dah letih sebab dia janji macam-macam, dia buat banyak kali. Dia pun dah sebenarnya dah masuk keluar ni dah banyak kali. Dia berubah masa dia pernah kerja kat Kajang, dia okey. Bila dia pindah Shah Alam, okey dah bersunang, okey dah buat hal. Shah Alam ni memang spot kan, dia mah tahu di mana-mana. Tak mana-mana pun nak tu, problem ada je kat mana-mana. Lah ni nak solve problem tu je. Okay. Kawan-kawan, kawan-kawan semua okey, masuk Shah Alam habis. Alright. Andai kata jamin boleh jamin kan? Betul. Jamin boleh jamin. Jamin boleh. Dia kata dalam bulan 1 ataupun bulan 2 nanti masa tempoh bicara kena dalam RM5,000 tak silap macam tu. Takkan. Polis beritahulah. Takkanlah nak korban 9 tahun dengan RM5,000. Betul. Fikir habis. Aduh. Jadi yalah, dia ambil pun pil kuda and heroin dengan syabu. Heroin dengan western dan syabu kan. Macam mana puan boleh jumpa saya ni? Alhamdulillah kuasa Tuhan kan. Saya pun scroll juga dekat Google semua, tiba-tiba nampaklah di arti ni nombor satu terbaik. Cakap ya Allah. Terus follow tuan punya Facebook. Alhamdulillah. Kemudian bila tengok-tengok video-video tu, apa yang puan rasa? Mula-mula salahlah tanggapan saya, kata nak buang dia, sebenarnya tak boleh. Salah. Kita family ni orang yang paling utama, paling kuat nak kena ada dengan dia. Yes. Lepas tu dengan tuan punya cara, maka lepas tu benda dadah ni kat mana-mana pun ada. Ada. Menyeruklah kat mana pun. Tapi kebanyakan tuan punya pesakit walaupun nak cuba ambil benda lah tu, dia tak nak kan? Yes. Badan dia tolak. Badan tolak daripada nak benda tu. Dia sendiri tolak, sampai ada satu yang saya baca tuan punya tu, dia tengok benda tu pun dia dah benci. Yes. Kan? Alhamdulillah. Saya cakap ya Allah, cakap ini satu tu cara yang paling terbaik saya rasa. Yalah, umur baru 24 kan. Umur 29. Sayang lah. Betul, nak kahwin.
Alah, lagi pun masuk, dengan anak orang. Masuk dalam pun bukan cerita masalah pun. Ya, sebab dia dah banyak kali keluar masuk-keluar masuk. Lepas tu dia dah pernah pergi madrasah, inabah semua kan. Tak jalan. Oh, pernah pergi dah pusat-pusat lain pun semua. Dah saya hantar dah tuan. Cakap. Bukan kita tak usaha, kita dah usaha dah. Allah. Pun. Lah, tak apalah kita keluar duit sikit asal dia berubah. Betul, tuan. InsyaAllah. Bagi dia peluang bedroom tu baru. Bagi peluang. Peluang tu setiap ada, mana ada orang jahat, tak ada masa depan dan tak ada orang baik, tak ada masa lalu eh. Kita kita tak boleh nak hukum selama-lamanya dia macam tu. Lagipun ni bahagian kita. Ni bahagian kita. Hak tu bahagian dia. Betul. Okey. So puan dah tengok video-video saya bagi tu. Dah. Jadi puan dah buat keputusan lah. Betul. So bila puan nak nanti saya uruskan? Saya dah cakap dulu, saya bincang dengan tunang dia. Baik. Kalau jumpa Faiz tu, Faiz, saya kata dia nak berubah tak? Lepas tu dia kata dia willing, hantarlah ke mana-mana pun dia sanggup, dia kata. Dia sanggup nak berubah. Sebab kalau kita paksa dia pun, kita paksa tak boleh kan? Kena diri dia sendiri juga. Lepas tu saya kata, lah, inilah jalan yang saya pilih untuk dia. So saya plan kalau nanti dia keluar, kita orang jamin dia. Saya nak teruskan ubat rawatan dengan pihak tuan lah. Baik-baik, insyaAllah. Semoga dia memudahkan. Alright, puan, nanti kita prepare lah. Kita prepare standby. Nanti puan maklum saya semula. Sekejap tuan. Cara ni macam mana sebenarnya? Maksudnya cara apa? Cara kita buat rawatan? Betul, kita orang nak pergi sana. Saya tak tunjuk kan? Saya tak tunjuk. Betul. Bila dalam rumah ke? Sebab sebelum ni saya ada survey tempat lain. Dekat Perak, dia kata duduk dalam rumah. Kan? Sebab apa? Pergi pusat, dah 40 tahun dah teknik hantar penjara, hantar pusat. Dah tak jadi pun. Lah ni macam ni lah. Tak payah hantar mana-mana. Buat air kat rumah. Kat rumah? Buat kat rumah. Dia nak pergi kerja ke, dia nak ni apa ke, nak jumpa tokan ke, ikut suka dia. Kalau dah kata, bila kita bagi treatment tu, tokan lalu sebelah akan tunjuk kat dia pun, dah kita bagi treatment. Dia pun tak mahu, dia tak mahu juga. Anda kata kita kurung sekali pun, dalam pusat, dalam penjara pun boleh dapat barang. Betul, dah pernah cerita. Dia pun boleh cerita kan. Mana kata benda ni, dia cara dia, kita buat bagi diri tu tak mau dadah itu sebenarnya. Ini cara lain macam kan. Betul. Sebab tu saya buat lagu Serang dan Menang tu lah ni, kita jangan lari pada dadah. Kita hadapi dia. Ni duk lari-lari sampai bila nak lari kat mana pun ada dadah. Betul. Tak payah duk lari. Kita hadapi benda tu. Kita serang untuk menang, insya-Allah. Cara mana sangat. 40 tahun dah teknik duk lari. Serupa dadah tu hebat sangat kan. Betul. Lah kita ada kaedah, tak payah lari lah. Kita dia pegang pun dia tak lalu nak ambil. Allah. Okay, insyaAllah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Okay, cik. Tuan, kalau macam tu, saya pun post lah macam tu lah. Ya, saya akan postkan sampai nanti. Saya akan beritahu step by step. Bila sampai tu baru saya beritahu step cara guna. Dia keluar penjara tu, bagi tu. Bagi tak payah tangguh. Masuk dalam kereta, kita start tu. Start terus, masuk dalam kereta, start terus, dah clear. Apa siapa? Biasanya, dia pun keluar penjara tu pun dia start nak cari barang balik. Okay. Sebab tu dia tak ada, lama. Tak tangguh dah. Keluar terus bagi. Macam tu. Okay, berapa pembayaran ke ataupun... Dekat situ ada saya bagi kos, cuma mungkin puan tak perasan. Betul.
ada bini lah tu. 3,700. Ah, 3,700. Saya bayar tunai sekali terus lah. Baik. InsyaAllah puan. Nanti baik. Saya puan bagi alamat semua, alamat untuk penerima. Saya akan bagi nombor akaun. Lepas bank in, saya akan beri receipt. Tim saya akan post sampai barang. Ambil gambar barang. Lepas tu hantar kat saya, saya check cukup baru saya beritahu step by step. Okay. Simple ya. Lepas tu biasanya macam mana? Okey, dia minum air, dia ambil barang eh. Ha. Payment dia hari-hari sebab dia tak duduk dengan saya. Ah, tak apa, yang tu tak apa. Ha tu sampai nanti kita akan ikut kesesuaian keadaan tu. Dia dekat mana-mana pun boleh. Macam apa tengok ada kes yang daripada Kelantan tu kan. Puan Fiza tu lepas daripada nama Puan Liza tu, ada yang Ali punya kes cerita kan. Banyak cerita kita tunjuk kan. Macam mana dia orang handle. Ikut kesesuaian yang ada kat sana. InsyaAllah. Tapi nanti bagi saya masa dulu sebab saya pun nak kumpul duit. Boleh, boleh. Sebab dia kan. InsyaAllah nanti saya kalau dah cukup saya terus inform pihak tuan. Alright puan, terima kasih. Okay. Terima kasih banyak cik eh. Baik, sama-sama. Okey puan. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa dia letak beg kuning. Beg kuning kan 3,700. Okey, kos dia sebenarnya 11,700. So sekarang ni kita bagi masih lagi bagi harga offer dia 3,700. Allahuakbar. Angin bertiup. La ilaha illallah, masyaallah. Apa khabar daripada TikTok muka buku? Rawatan yang Pak Yus bagi tak menyusahkan. Tak menimpa, tak penting lah. Siapa pun boleh buat. Betul? Ni Puan Afiza Izwan ni. Dia salah seorang ni. Daripada peserta. Afiza Izwan ni. Alhamdulillah. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bagi salam. Penyakit dianggap jenayah, sakit dianggap runtuhnya akhlak, kerana pengaruhnya mengubah watak. Kau dipandang dengan kebencian, ayah ibu tak terhingga malu. Okey. Alright. Angin sempoi. Siapa dia lagi ada kat sini? Semoga cepat sembuh. Semoga kita doakan semua yang ni. Macam mana nak buat bagi dia berhenti cabut? Cuci semua dadah dalam badan. Dia yang boleh masih lagi ambil ni. Tak tak? Dia masih lagi ambil sebab ada sisa. Dan sisa tu dia jadi imun. Dadah tu jadi imun kepada dia. Tak ada, dia tak boleh survive. Okey, Joe Azizul kata zaman sekarang banyak ubat berhenti dadah. Yelah. Apa dia? Minum mentadon. Minum mentadon. Jahanam. Lagi jahanam. Bukan saya nak apa ni, lagi jahanam. Allahu akbar. Zamri Jasman, assalamualaikum Pak Yung, salam. Salam. Siapa lagi? Alhamdulillah, lagu inilah saya hayati auto sebab terus berhenti. Okey. Amir Ismail. Apa khabar orang dia panggil tu. Alright. Pas kaki ketum ke Pak Yus? Depend. Sebab dalam kampung ni, kalau ketum ni, Allah mesti saya mak, dalam kampung boleh dikatakan 80 ke 90% terlibat.
dengan ketum. Saya nak bagi tahu ke hangpa lah hak benda terlibat dengan ketum ni. Dengar boleh, percaya jangan, terserah. Apa masalahnya? Kita bukan ada masalah. Dia tak mau percaya, sudah. Dia nak percaya ni bila kita sendiri dah ada masalah. Ya ke minum metadon lagi jahanam? Teruskan kau nak ambil, hilang jubuk-jubuk. Papan punggung pun tak ada. Terbakar habis. Minum metadon lagi gian. Gian dia lagi teruk daripada dadah. Dadah level 20 jadi level 80. Metadon tu adalah gantian. Tapi dia lulus kan? Lulus. Bilang payurin tak kena tindakan undang-undang, tapi badan rosak ah. Nampak tak? Hang pun macam kaki ketum, macam tak apa. Takkanlah muka kaki ketum berseri-seri macam ni. Ketum bukan penyelesaian. Kita balik kepada sunnah. Nampak? Allahumma salli selamat. Kasim selamat ni, sikit hari tak selamat ni. Sikit hari tak selamat ni. Nampak tak? Bukan. Dia macam minta jadi masalah dekat dia. Allahu akbar. Mana komen saya tak baca? Hampa tolong. Assalamualaikum, ayuh ke salam Kamarul. Kamarul Zaman. Yusuf Hussein. Okey? Yusuf Hussein eh? Takut nanti Yusuf Hussein kata, "Allah Pak Yus, saya ni ha." Nampak? Macam nilah kerja-kerja Pak Yus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Risau lah Pak Yudha ni. Orang duk masuk serang Pak Yudha dalam live ni. Kacau betul ya. Macam mana nak buat eh? Macam mana ni? Nak buat kerja Pak Yudha ni? Bila ku kenang, ku renung gambar wajahmu. Tadi apa dekat je lah tak saya buat call apa semua tak saat ni. Kisah yang lama takkan berulang lagi. Oh boleh boleh. Boleh call, boleh call. Ingat ke tak boleh? Boleh boleh. Boleh. Allah Akbar. Bismillah. Oh, nak maghrib ya. Hello, assalamualaikum. Hello. Hello, assalamualaikum. Maaf. Okey, puan, bapak puan. Yo, baik alhamdulillah. Dengar suara saya jelas eh. Ya, ya. Oh, alhamdulillah. Lama tak dengar cerita. Pergi jauh. Jauh. Macam-macam, Pak Yu. 2020, 21, 22, 23. 4 tahun dah berlalu. Ya. Yeah. Sepi tanpa berita. Tiba-tiba ada... tiba-tiba tanya, Pak Yu lah ni... dah tak buat pemulihan dadah dah ke? Asyik politik. Pak Yus kena jawab lah. Pak Yus nak jaga semua ni. Agama kena jaga. Kan? Negara nak kena jaga. Anak bangsa nak kena jaga. Semua kena jaga. Baik. Ni mukadimah dia. Baik. So far, dah lama menyepi ni. Daripada 2020. Sebelum COVID eh.
sebelum COVID. Suami suami ambil suami eh? Dia ambil dadah jenis apa? Kuda, si kuda. Si kuda. Puan daripada Terengganu eh? Terengganu. Terengganu. Dia ambil pi kuda dulu satu hari banyak mana? Tak tahu yang tu Pak Yu. Tak tahu. Dia tak ada ide, tak ada beritahu. Okey. Tapi kantoi kita saya boleh tengok encik dia lah. Kemudian jumpa DRT. Jumpa DRT, lepas tu bincang dengan suami tak nak ambil treatment dulu. Masa dulu tu tak ada bincang lagi. Alright. Lepas dia dah ambil nombor tu baru saya beritahu dia lah. Oh, selepas bagi treatment, sebab kita start rawatan. Selepas berapa lama baru bagi tahu? Kira itu tak habis lagi lah. Kira dah sebotol baru. Belagak betul ya? orang bagi itu suruh guna sampai habis. Okey, pasal apa yang guna tak habis? Macam-macam jadi saya ni macam-macam maklum. Dah? Pindah rumah lah. Oh, pindah rumah. Dah, mas, macam cerita dia, suami tu berhenti ke tak berhenti masa tu? Yang berhenti bagi perawat? Masa dia ambil tu, dia kata elok lah hari ni dia cakap macam tu. Kita teruskan lah. Kita terus-terus bagi dua botol tu macam-macam lah. Jadi, saya ni macam banyak ujian lah sikit Allah bagi masa COVID tu. Suami tak kerja kan. Dia pindah situ. Suami puan yang kerja kapal tu ke? Bukan kerja kapal tu? Bukan? Bukan. Tak kerja kapal. Masa tu kan COVID kan. Jadi banyaklah sikit ujiannya. Tapi suami dah elok lah. Lepas tu baru ni saya tengok. Aduh, kata. Ada lagi ni kata. Bila kita tanya dia tak mengaku. Habis tu yang hari tu pergi berhenti sampai 4 tahun. Ada balance, siap ada balance lagi. Kenapa ada tak habis? Kenapa tak habiskan? Saya bagi stok untuk sebulan. Ya, betul. Puan guna 20 hari. Suami ambil pergi kuda berapa lama? Pasti lah, Pak. Lama juga. Ganu ke? Kak Ganu pergi kuda. Kan. Tapi okey lah, suami okey. Cumanya kebelakangan ni. Dia panas je. Nampak dia macam baran-baran sekejap. Sikit. You know. Dia sekejap-sekejap keluar. Sekejap-sekejap keluar kan pelik je ni. Lepas tu buka tengok stok lah. Lepas tu buka stok lama kan. Stok herba. Tengok mindset dia. Lepas tu buat keluar lah stok lama balance tu. Aduh lah. Ya Allah. Macam lah you. Aduh. Ha, lepas bagi baru ni. Simpan stok sampai 4 tahun. Ada. Sayang tu. Rezeki boleh guna. Puan tak try rasa sendiri lah. Tak try rasa sendiri. Dah 4 tahun ni. Rasa tak? Air tu. Rasa. Okey kan? Okey, ya. Yeah. Okey kan? Okey, kemudian apa jadi selepas puan start balik ambil balance tu? Siapa? Suami? Suami tu. Dia tidur lah. Dia tidur. Tapi tidur beza lah. Macam masa mula dia ambil tu, beza lah sikit. Lama tidur dia yang masa mula-mula ambil tu teruk. Tidur dia lama kat seminggu tidur. Hak dulu ni, 4 tahun dulu ni? Yang mula-mula dia ambil tu tidur rasa. Dia sakit-sakit badan lah jadi. Yang ni dia tidur juga. Tapi dia relax kan? Tidur pun dia relax. Baik. Tak apa, puan-puan cakap Terengganu betul-betul piaw. Saya nak dengar. Okey, tak apa. Tengok macam kontrol boleh. Sangat. Bila kontrol sangat, dia tak boleh nak lepas. Okey. Cakap ganu terus ya, tak cakap straight. Tak apa, kita beres je. Okey. Aduh. Dah cakap ke baik, saya ada anak kecil. Minta maaf, Pak Yu. Tak apa. Suami dihisap rokok? Hisap. Masa bagi treatment tu, rokok berhenti tak? Itu tak. Tak berhenti lah. Tapi nampak kurang lah. Baik. Rokok tu nampak kurang lah. Sekejap-sekejap biasa 3-4 kotak. Ini nampak macam sekotak tu ada lagi lebih. Biasa tu tengok, jumpa benda, rokok dia tu biasa tengok
kosong je. Ni ada. Abang baki ada di dalam ye. Maksudnya satu hari tiga kotak dia jadi dua kotak sehari. Dua hari. Dua hari sekotak kurang macam tu lah. Kurang lah. Hmm. Alright. Ha, ni dah... Dia okey tak Pak Yu kalau yang kalau ada balance ni? Saya pernah try okey je. Pak Yu dah try kan okey kan. Tu yang ya, saya... yang keluar hak gatal tu ketua gelap gatal apa? Oh, tu lah. Bila nak bau ni, ya makan tu, minum air tu. Tak ada onda pun betul lama tu. Jadi saya bagi dua kali 10 ml tu jadi naik kata-kata gitu. Suami ada tak minum ketum ke apa ke sebelum ni? Ada kot Pak Yu. Keluar benda tu sebab baru. Sebab hari tu semasa COVID tu ada sekali tu saya tengok dah botol tu apa airnya warna hijau ni. Tak awal tu. Kan dah kantoi dengan Pak Yu. dia duk buat balik benda-benda gitu rumah Pak Yu duk balik. Tapi sekali ada lah sekali tu saya tengok air tu pelik sikit saya tengok. Dia saya dia kalau anda kata keluar-keluar gatal macam tu dia sebab makanan. Dia bukan sebab dadah makanan. Boleh dia makan minum je lah. Dia jenis makanan yang kotor. Makanan yang kotor tu yang membuatkan bila ambil herba dia akan keluarkan kotor tu. Macam dulu dia ambil pek kuda saja dia tak ada keluar yang macam tu kan. Ada tak keluar benda gitu? Ada blok gitu. Tak ada kan. Sebab apa dia tak ambil jenis-jenis benda kotor. Satu lagi ke dia makan Maggi kuat ke jenis-jenis makanan segera terlampau ni ke? You. Betul. You. Itu adalah punca daripada makanan yang keluar selepas kita bagi treatment. Biarlah dia keluar. Kalau tidak ada sabun boleh pakai tapi sabun dah habis ya. Beli lah sabun. Sabun ya. Pakai sabun. Awak dia berungut lah. Dia berungut ke kena gatal tu? Dia macam malam dok dia tidur lah. Dia kau kata. Dia pergi klinik lah. Ambil ubat. Tu tak ada apa dah. Cucuk. Doktor cucuk ke bagi ubat makan? Sapu. Dia kata cucuk. Cucuk. Cucuk lah. Jangan main-main sangat jadi dia macam tu. Nanti bagi secara natural. Sikit angin hilang kan tu. Tak ada apa. Angin. Dia gatai. So tengok husband sekarang. Nampak tenang. Boleh lah cakap Pak Yu. Kalau dia boleh cakap. Selebar gaduh. Panuh tak umur. Kata benda. Ya Allah. Kata rasa nak lari ke tu. Benda boleh settle. Bukan banyak pun nak belanja ubat sikit-sikit ya. Sayang apa nama nak belanja untuk ubat dengan nak tinggal gaduh pila tak gaduh pun boring juga. Yalah. Tapi itu saya teruskan je lah habis dah. Yang tu. Lepas tu nak sambung ah. Tengok nanti. Kalau tu sambung. Allahuakbar. Nanti suami tak nak ke sembang dengan saya? Tu lah, saya cerita-cerita nak suruh. Nak kau Pak Yu cakap ni. Sampai hati gitu, kan? Selepas 4 tahun. Ni baru boleh bercakap dengan saya? Itu sekali, dua kali lagi ke? Lepas tu. Kan suami pun tak boleh sembang dengan saya. Dia kata siapa ni? Siapa dia kata? Siapa? Saya beritahu je ni Pak Yu ni. Saya beritahu. Semua saya beritahu kat dia. Janganlah. Pak Yu bobo. Kata, tak ada. Minum air ni kata. Ni lah Pak Yu kata, saya beritahu semua kat dia. Lepas tu? Dia beritahu. Dia tak, dia biasalah, dia tak ada beritahu kat saya. Saya dah hantar apa semua kat dia tu, semua saya beritahu kat dia. Lepas tu dia kata, nama tu dia dok percaya. Waktu lama dia minum air tu nampak lah kesan dia. Okey lah dia macam family kita pun okey cakap doa. Nak ngasih, nak panah, sok umur cakap tu doa ngelaku tak open dia. Gitu. Dia beki motor lah Pak Yu. Dia suka beki TV. Dia beki
telefon ni, beg kimoto, pecah, buka. Hatu pun. Aduh. Ha, masalah ni. Barang tak rosak pun nak repair. Ya. Yeah. Hmm. Teruk jadi, sangat dia ni. Jadi gila repair. Ha. Tidak ni pindah kat ikan bagus. Ha. Boleh kat ini makan. Ini nak apa ke? Kata, ya Allah, kata buat apa dah jadi gini, kata. Jumpa TV, bawa balik TV, Pak Ayu, sampai dekat rumah ni, 10 TV ada. Tuh! Ha. Jadi problem TV. Ya. Ha, dia memang suka, dia suka, dia tu, mana ada elektronik, apa tu, semua dia beki. Apa yang dia beki ni, aku kata. Ada yang tu speaker baru. Baru beli speaker tu. Speaker tiba baru dia, beli? Baik. Ha, tiba dia buka, dia tukar speaker mana. Aduh, kata benda ni tak rosak pun. Sampai jadi saya kata, eh, hey, oh no, tak macam ni. Dia menyambung cita-cita tu. Menyambung cita-cita. Langsung lagi, telefon. Ha, benda-benda elektronik tu tengok lah. Ha, motosikal tak payah ambil kata lah. Boleh jadi ya, kan depa ambil barang tu depa rasa macam dia rasa dia champion nak. Dia seorang repair TV elektronik. Ha, dulu dia dekat gitu. Teruk sungguhlah kata rumah dekat 10 TV. Bayanglah. Kadang kita serabut kat Pak Yu barang tak apa apa ni Pak Yu. Kita aduh anak lagi. Jadi ruang tu lah kan. Alhamdulillah. Kali dah okey lah. Tapi tak ada pulak dia ni. Backy-backy dia ni. Tak ada dah kan? Tak ada dah. Oh. Ah, zaman pomel tu. Nampak lah kau tidur. Wak alik TV. Jak-jak wak alik radio. Eh umur suami berapa umur wak suami? 36. 36. Masa kita rawat tu umur dia 32. Haa. Kira fakta dah elok dah. Dia jadi tekat 32 ya. Lepas tu dah elok. Alhamdulillah. Tapi kalau yang titik tu tak apa lah, Pak Yu? Kalau kita sambung ambil yang titik tu. Macam ni, yang titik tu saya belum pasarkan lagi. Saya hanya beri secara percuma. Tapi kena ambil. Kena ambil yang set macam biasa. Tapi saya bagi percuma satu. Faham tak? Okay. Sebab masih di dalam saya punya... Kita kata tengah dalam kajian lagi. Kita bagi ramai orang pakai dulu. Nak tengok karakter. Tapi Alhamdulillah memang padu lah. Tak saat ni pun kawan tu baru pakai separuh. Tak pakai lagi hak yang puan. Macam saya bagi yang hak bagi hak puan dulu. Okay, herba dulu. Lepas tu saya tambah satu lagi dengan secara percuma. Nilai dia sama dengan hak yang tu. Harga dia. Hak yang puan bayar tu kan. Yang tu. Tapi saya bagi siap cuma sebab saya nak bagi puan guna dulu yang ni. Nak tengok perubahan dia. Untuk kita buat ni kan. Testimoni tengok. Alhamdulillah. Yeah. Gunalah nanti. InsyaAllah. Kita buat. Yalah. Dah tahu dah cara. Dah tahu bersilat. Tak risau dah. InsyaAllah. Okay Pan. Dah maghrib. Nanti apa-apa. Puan nak, nak tanya lagi. WhatsApp saya akan call. Puan tanya call saya. Alright puan, okay. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum. 4 tahun lalu, dia adalah seorang mekanik television, radio yang tak bertauliah. Allahuakbar. Tahniah kepada puan tadi. Dah 4 tahun berlalu, Alhamdulillah suami dia dah okey. Cari Pak Yu balik maghrib tu. Piti Ganu Piti. Macam tu. Ha. Sagi malam ni kita ada jadi jutera. Malam ni kita sembang bab dadah. Hampa Pak Yu buat live, hampa tanya apa saja bab dadah. InsyaAllah Pak Yu layan hampa dengan penuh semangat dan ilmiah. Bawah batau macam mana nak handle situasi ni. Macam mana nak handle situasi ni. Bayangkan dah bagi treatment, guna tak habis,
Suami dah elok. Dah 4 tahun dah. Salam Pak Yuh di bawah. Waalaikumsalam. InsyaAllah. Nanti kita sambung lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Bye-bye.